ekonomi keluarga memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan. Fungsi ini mencakup pencarian sumber penghasilan, pengaturan pengeluaran keluarga, dan kegiatan menabung untuk masa depan. Keterbatasan ekonomi dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan anggotanya, terutama anak-anak. Di suatu desa, terdapat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, yaitu Tuan A, ibu yaitu Nyonya S, dan satu anak perempuan yaitu Nona I. Mereka tinggal di rumah kontrakan dengan ukuran 3x6 meter, yang terdiri dari satu kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang tamu kecil. Sang ayah bekerja sebagai seorang supir kontrak di sebuah bangunan, dan bekerja sampingan juga pada hari Minggu sebagai juru parkir di swalayan. Sedangkan sang ibu hanya di rumah untuk mengurus rumah tangga dan juga anaknya yang berusia 6 tahun. Di usia tersebut, anaknya belum memulai pendidikan seperti anak usia 6 tahun pada umumnya, dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Kamu gak sekolah ya? Bapak, itu loh. Kamu jangan gitu ya sama anak saya. Fatma mana ya? Ayo Fatma pulang! Satu minggu setelah kunjungan pertama ke kediaman Tuan A oleh perawat, didapatkan hasil pengkajian yaitu berupa biodata Tuan A, Nyonya S, dan juga Nona I sebagai anaknya. Kemudian, perawat melakukan kunjungan kembali ke kediaman Tuan A untuk melakukan pengkajian fungsi ekonomi pada keluarga Tuan A, di mana tujuannya agar perawat mengetahui bagaimana kondisi dari ekonomi keluarga Tuan A. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, Ibu. Permisi, saya Safa yang kemarin datang sini, Ibu. Oh, ini Mbak perawat yang jadi puskesmas itu ya? Iya, oh, benar. Iya. Silakan, silakan duduk, Mbak. Silakan duduk. Mbak. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan kembali ya Ibu, saya perawat Safa yang kemarin sudah melakukan pekerjaan kemarin. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang kemarin sudah kita janjikan juga ya Ibu ya, yakni pekerjaan ekonomi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada masalah atau kendala finansial dalam keluarga Ibu melakukan pengobatan atau perawatan ke pelayanan kesehatan, sehingga kami dapat memberikan saran yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan keluarga. Sebelumnya apakah Ibu berkenan? Oh iya, silakan Sus, nggak apa. Baik Ibu, jika Ibu berkenan untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Tidak apa Ibu? Iya, nggak apa Sus. Kita mulai Ibu ya. Iya. Jadi ini untuk pertanyaannya, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, mungkin Ibu bisa lihat terlebih dahulu. Iya, benar ya Mbak, saya baca-baca iya, dulu ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Lumayan banyak juga ya Mbak ya. Iya Ibu. Iya, nanti saya usahakan bisa saya jawab semuanya ya Mbak. Iya, makasih Ibu ya untuk kesediaannya. Iya Ibu, jadi mungkin sekiranya kita mulai sekarang, Ibu sudah bersedia? Iya, bersedia Mbak. Iya, baik Ibu. Sebelumnya, Bapak ada di rumah Ibu? Oh, suami saya ya Mbak. Suami saya lagi kerja sih, tapi jam segini nanti biasanya pulang buat makan siang. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Udah pulang ya, Pak? Iya. Ini ada tamu, Pak. Saya sama Pak, dari puskesmas.
Oh iya, kalau gitu saya bersih-bersih dulu ya Mbak. Oh iya. Iya. Dan duduk lagi Mbak. Ya baik. Karena ini Bapak ini juga sudah hadir ya, Ibu Bapak. Jadi mungkin saya mau mulai mengajukan pertanyaan. Sudah bisa? Ya baik. Kalau boleh tahu di keluarga ini yang bekerja siapa Ibu Bapak? Saya yang bekerja sus. Istri saya jaga anak sama jaga rumah. Iya sus, soalnya saya mau cari kerja juga susah. Saya cuma lulusan SMA. Selanjutnya, ya kalau boleh tahu, Bapak pekerjaannya apa sehari-hari? Saya jadi supir untuk pergantian ke Sulawesi. Terus kalau dari situ saya jadi juru parkir di sekolah yang sana, di depan sana. Supir bangunan kadang jadi juru parkir ya Pak ya? Iya betul. Ya, jadi untuk kira-kira penghasilannya apakah cukup Bapak Ibu? Waduh, gimana ya sus? Kalau cukup sih cukup buat kehidupan sehari-hari yang jauh. Tapi ini buat sekolahin anak saya tuh nafinya aja tuh gak cukup, selalu kepake buat kebutuhan mendesak gitu. Iya sus, anak saya tuh umurnya 25 tahun. Ya tapi sampai sekarang aku bisa selesai sekolah ya, tapi belum bisa sekolah karena belum ada uangnya. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, kira-kira untuk yang mengatur ekonomi keluarganya ini keuangan keluarganya siapa ya Pak Ibu? Kalau upah supir bangunan itu kan per minggu ya sus. Nah jadi saya langsung kasih ke istri saya buat kebutuhan rumah tangga. Kalau saya biasanya pegang uang hasil ini juru parkir. Oh begitu. Iya sus, soalnya ini kan ya alhamdulillahnya ya pemilik kontrakannya ini baik hati. Jadi kami boleh izinnya itu per minggu. Harusnya kan per bulan. Ya tapi kan uangnya nggak nyukup, jadi kita nyicilnya per minggu gitu. Alhamdulillah ya Bu ya Pak. Mungkin selanjutnya saya mau tanya mengenai semisal nih ada yang sakit di anggota keluarga. Itu kira-kira untuk biaya pengobatannya itu dari penghasilan yang ada atau mungkin ada asuransi atau dari bagaimana Pak? Alhamdulillah sih sus, saya dapat asuransi kesehatan dari tempat kerja saya. Jadi saya dan keluarganya agak tenang. Cuman kan ya dikhawatirin nanti kalau saya udah nggak kerja di sana gitu sih. Baik Bapak, Ibu, sebelumnya ada nggak ya masalah kesehatan keluarga yang berhubungan dengan ekonomi di waktu-waktu sebelumnya? Kalau ada mungkin bisa diceritakan kepada saya. Dulu itu pernah ya sus, pas anak saya sakit, sedikit kan suami saya belum dapat kerja. Nah itu kami bingung banget, soalnya kan tidak ada uang sama sekali ya. Terus bersyukurnya itu ada teman yang baik yang meminjamkan uang kepada kami untuk membantu kami berobat. Oh begitu ya Ibu, baik-baik. Jadi emang ini ya Bu ya, penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya, belum ada tabungan kesehatan ya Ibu ya? Iya, belum ada ya. Gimana ya, sus? Saya udah berusaha untuk mengatur pengeluaran sedemikian rupa. Tapi ya, emang uangnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Jadi belum bisa untuk tabungan dulu. Anak saya aja belum bisa sekolah karena uangnya nggak ada. Oh, begitu Ibu. Baik. Nggak apa-apa Ibu, mungkin sebelum masuk ke pendidikan formal, Ibu bisa mengajarkan di rumah sama Bapak juga. Iya sus, istri saya nih kalau di rumah sering ngajarin anak saya nulis, gambar, gitu. Iya, saya ya paling di rumah bersih-bersih rumah tuh sama ngajarin anak saya aja sih sus. Baik, iya nggak apa-apa Ibu, alhamdulillah ya Pak Ibu. Semoga nanti segera ada solusi dan jalan keluar dari permasalahan Bapak dan Ibu ini ya. Amin, amin. Saya juga harus semangat sus, soalnya kan ada anak sama istri saya yang harus dibiayai. Iya Pak, benar. Ibu, aku lapar. Oh alah, ya nak sebentar ya Ibu siapin dulu makanan di dapur. Oh maaf ya sus, saya tinggal dulu. Gak apa-apa, saya rewel. Iya Ibu, bentar ya. Ayo, bentar ya, kamu duduk dulu ya. Sini, sini duduk. Nih, salim dulu sama susternya. Alah deh, mbak ini namanya perawat Sapa. Dia siapa namanya? Aku Ica. Ica, Ica umur berapa? 5 tahun. Ica tadi habis ngapain di luar? Habis baca buku. Oh, Ica tadi bisa baca buku. Bisa, diajarin sama ibu. Ini pintar ya, Ica senang gak belajar sama ibu? Senang, tapi aku teman sekolah kayak teman-temanku.
Oh, nggak apa-apa lah, belajar dulu sama ibu, nanti biar masuk sekolah bisa langsung baca, nanti bisa belajar sama teman-teman ya. Ini nak makanannya. Asyik banget. Ya baik Bapak, Ibu, Ade, terima kasih untuk waktunya. Seperti yang sudah kita tentukan di awal dan pengkajiannya sudah selesai juga ya Bapak, Ibu. Maaf juga kalau misalkan mungkin dari kita jawabnya juga ada yang kurang sesuai. Nggak apa-apa Bapak, udah sesuai. Sekali lagi terima kasih ya Bapak, Ibu. Baik, Bapak, Ibu, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya juga ya. Baik, jika tidak ada, apabila kita kontrakan kembali, kita jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya, yakni akan dilakukan pengkajian sosial di waktu dan hari dan tempat yang sama. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Baik, saya juga kan ya, Ibu ya. Ya baik, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin saya pamit sekarang ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu, ya, terima kasih. Iya, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu untuk waktunya. Permisi. Terus anak-anak yang mana-mana kalau kita ketemu.